Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para hadirin, para syairin yang kami hormati dan cintai, tentunya saya hadir pada kesempatan ini. Ya, bahasa jujurnya kami tidak tahu bahwa kamilah yang ditunjuk oleh siapa juga kami tidak tahu. Itulah sebabnya saya datang seperti ini, karena kami tidak tahu. Alhasil kami bingung mau sampaikan apa pada kesempatan makin dikit, karena dia sendiri tidak terbayang apa yang kami akan lakukan sebagai pengurus daerah. Tugas yang berat, tugas yang luar biasa tentunya. Tentu harapan dia kepada lembuk-lembuk untuk membimbing, untuk memberikan saran pada yang pribadi, pada khususnya. Kami hanya menjabat menjadi cabang kurang lebih 4 bulan lebih lah. 4, nah. Ya. 4 atau 5 bulan mungkin saya menjabat menjadi cabang di Sakra Timur. Itu pun terpaksa. Karena 4-5 tahun tidak ada yang menjabat. Tidak ada cabang di Sakra Timur. Akhirnya terpaksalah yang diusulkan oleh tidak tahu siapa yang usul. Nah, itu pilih dari Sipinati. Mudletin juga balik malikannya. Hasil niat yang untuk berjuang. Sekalipun mau ada jabatan, tidak ada jabatan, sayanya bisanya berpidato doang, enggak entah ketahuan. Tahu piataran enggak tahu. Nah, dari itulah prinsip saya pribadi dalam berjuang adalah yang posisikan diri yang sebagai pelaksana dari pekayunan, dari kehendak pelunggung-pelunggung sebagai warga Nahdlatul Wathan. Apakah tidak perlu itu yang kami lakukan? Harus kita bedakan diri kita dengan umum. Nah, kalau beliau, apa-apa kayunan beliau yang kita akan laksanakan. Tidak bisa kita tiru sayhuna, tidak bisa kita tiru beliau-beliau yang sudah penglihatannya tidak sama dengan kita. Nah, dari itulah saya pribadi di daerah ini, tentunya seperti prinsip yang tadi adalah kita ini sebagai pelaksana, perpanjangan tangan dari pengurus wilayah, dari umuna, dari sekuna, tentunya harapan dia kepada belunggu-belunggu untuk membantu kami juga tentunya. Ini kan belum dilantik niki, masih belunggu bisa batalkan niki. Jadi niki belum dilantik. Andaikan dia sudah dilantik, dia akan mengucapkan pada diri dia selamat pengurus daerah. Lagu di teman lantik, jadi di teman selamat ujuk diri. Harus ucapan selamat ujuk diri. Memang begitulah berjuang. Harus kita mulai dari diri dulu, baru orang lain. Ucapan selamat ujuk diri, baru orang lain. Selanjutnya jamaah bingung dia mau ngomong apa. Apa ya sampean kira-kira yang juga bingung. Pakaian saya seperti ini, beginilah pilihan menggunakan begitu. Sekalipun pakaian-pakaian seperti ini, pelunggung harus dukunglah. Eh? Ya, sekalipun meniruan aku tekankok si Umi kan. Alhamdulillah.
Jadi itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan kami ditanya. Kalau mau menyampaikan, tiang bingung. Bekenyat kelemanone. Padahal biasa pidato, cuman yang juga tidak tahu mau sampaikan apa. Intinya niat kita mari untuk kita sama-sama berjuang, membantu Saifuna, membantu Umuna, membantu pengurus wilayah untuk kita sama-sama berjuang di Nahdlatul Wathon ini. Kalau bukan pelunggu-pelunggu, siapa lagi sila? Jadi itulah sangat-sangat-sangat kami berharap kepada pelintir-pelintir untuk membuka pintunya, siap untuk kami ajak berdialog dan bertanya kepada pelunggu-pelunggu. Jadi lagi sekali pada pelintir-pelintir, terutama daerah inilah yang kami mampu perbuat, inilah yang kami mampu sampaikan. Sekian dan mohon maaf. Wallahumma biqal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.